Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story yang menceritakan tentang stasiun misterius yang ada di Jakarta. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Perjalanan pulang pergi menggunakan KRL Jakarta Bogor. Sudah dijalani bertahun-tahun oleh teman kita yang satu ini. Teman yang akan bercerita tentang pengalaman seramnya mengenai stasiun goib yang ada di antara Jakarta-Bogor. Hai, aku Adi, pekerja swasta yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta, tapi tinggal di Bogor. Sudah lebih dari 10 tahun aku jalani pulang pergi Jakarta-Bogor setiap harinya, ya. 10 tahun lebih Karena dulu kampusku juga di Jakarta Waktu itu aku gak mau ngekos Lebih senang pulang pergi setiap harinya PP Jakarta Bogor ini Menjadi kebiasaan sampai aku bekerja Menikah dan akhirnya memiliki rumah sendiri di Bogor Entahlah Aku lebih senang tinggal di Bogor Gak pernah sedikit pun terpikir untuk tinggal di Jakarta. Gak mau aku toh, aku bisa jalani semuanya tanpa harus tinggal di Jakarta. Transportasi Jakarta-Bogor sudah semakin mumpuni. Salah satu alat transportasi umum yaitu kereta api, atau sekarang KRL. Namanya sejak kuliah, aku sudah sangat akrab dengan model transportasi umum satu ini Sejak masih acak-acakan sampai rapi dan teratur seperti sekarang Walaupun sudah memiliki kendaraan pribadi Aku lebih memilih naik kereta daripada harus berkulat Dengan penatnya kemacetan jalanan Jakarta Dalam perjalanannya Banyak suka duka yang aku rasakan Ketika harus berkumul dengan penumpang lain di dalam kereta. Suka dan duka, tapi pada intinya aku menikmati perjalanan kereta api Jakarta-Bogor ini. Lebih banyak sukanya sih. Nah, aku akan mulai masuk ke pembahasan seru, pembahasan hal-hal mistis tentang kereta Jakarta-Bogor ini. Sudah sejak lama aku mendengar banyak cerita-cerita janggal dan seram yang dialami oleh penumpang kereta, dari kisah yang hanya terdengar dari mulut ke mulut sampai dengan cerita yang viral ke seluruh penjuru negeri. Semua mungkin sudah tahu, ya, cerita tentang kereta goib di Stasiun Mangarai atau kereta hantu di Stasiun UI. Atau stasiun-stasiun yang terkenal angker lainnya, dan masih banyak lagi kisah yang bisa membuat bulu kudukku merinding. Aku termasuk orang yang lebih sering mengedepankan logika, termasuk orang agak skeptis untuk urusan mistis dan hantu-hantuan. Walau gak bisa dipungkiri, aku juga pernah beberapa kali mengalami hal janggal menjurus seram Tapi ya itu tadi Aku akhirnya terus mengedepankan logikaku Tentang cerita-cerita seram yang beredar tentang kereta Jakarta Bogor Sikapku juga sama Sampai tahun 2015 Aku nggak terlalu percaya dengan cerita-cerita yang gituan Karena sama sekali belum pernah mengalami kejadian seram ketika naik kereta. Ya, hanya sampai tahun 2015. Karena pada tahun itu akhirnya aku mengalami sendiri kejadian seram di luar nalar yang terjadi di dalam KRL Jakarta Bogor. Begini ceritanya. Ada kejadian janggal yang beberapa kali aku alami ketika sedang berada di atas kereta. Sebelum tahun 2015. Entah ketika sedang berangkat atau pulang. Beberapa kali aku melihat pemandangan aneh, janggal atau apalah namanya. Tapi pemandangan ini lebih sering terlihat kalau hari sudah gelap. Paling banyak malam. Dan kalau dihitung Pemandangan ini sangat jarang kelihatan. Mungkin hanya empat atau lima kali terlihat dalam satu tahun. Jarang banget, kan? Tapi emang begitu adanya. Pemandangan apa sih? Aku sih sudah agak lupa, ya. Tapi sepertinya pertama kali melihat pemandangan aneh ini ketika masih kuliah, deh. Itu pun hanya satu atau dua kali, selebihnya nggak pernah melihatnya lagi. Sampai suatu ketika, aku sudah mulai bekerja, baru mulai kelihatan lagi dengan intensitas yang sama, sangat jarang. Jadi begini, walaupun jarang, tapi sangat yakin kalau aku beberapa kali melihat ada stasiun misterius. Yang dilintasi oleh KRL ini, ketika lewat stasiun ini, KRL terus melaju tanpa henti, hanya melintas saja dengan kecepatan tinggi. Aku sudah lama jadi anak kereta. Urutan stasiun di Jakarta-Bogor sudah sangat aku hafal letak dan jaraknya, sudah di luar kepala, dan... Stasiun misterius ini di luar dari semua stasiun yang aku tahu. Itu letaknya di antara UI dan Bojong Gede. Letak pastinya aku nggak pernah tahu karena berbagai alasan. Alasan pertama, KRL selalu dalam kecepatan tinggi ketika aku sadar kalau tengah melintasinya. Jadi, hanya beberapa detik saja aku melihatnya. Gak cukup waktu buatku untuk memperhatikan secara detail. Yang kedua, entah aku yang salah ingat atau gimana ya, tapi menurutku letak stasiun ini selalu berpindah, atau mungkin saja aku yang lupa karena sangat lama jeda waktu penampakannya. Yang pasti, ya, itu tadi letaknya antara UI dan Bojong Gede. Sampai akhirnya Karena begitu penasaran Pada suatu hari Aku catat di notes ponselku di mana posisi stasiun ini Ketika aku lihat terakhir kali Waktu itu aku catat Kalau posisinya di antara UI Dan Pondok Cina Aku catat Tahu nggak sih Beberapa bulan kemudian Ketika melihatnya lagi, ternyata stasiun ini sudah berpindah tempat, berada di antara Citayem dan Bojong Gede. Aneh, kan? Ah, mungkin saja aku yang salah catat, salah ingat, tapi mungkin saja ya. Berkali-kali aku mencari alasan logis dari kejadian itu. Pernah juga. Karena sebegitu penasarannya Aku susuri pinggir jalur kereta antara UI dan Bojong Gede Menggunakan sepeda motor Dengan tujuan mencari stasiun aneh ini Dan hasilnya Aku nggak menemukan apa-apa Sekali lagi mungkin saja aku salah lihat Salah ingat Atau salah catat Aku pikir juga Mungkin itu adalah stasiun tua Yang sudah nggak terpakai lagi Karena aku melihatnya selalu dalam keadaan kosong dan sepi Sama sekali nggak ada orang yang terlihat Penerangan juga seadanya Hanya beberapa lampu menyala yang memberi cahaya Jadi mungkin karena itulah jadinya stasiun ini nggak kelihatan dari jalan raya dan keramaian Walaupun jarang melihatnya, tapi aku sudah agak hafal dengan bentuk dari stasiun ini. Sama dengan stasiun yang lainnya. Sebelum masuk ke bangunan utama, terlebih dahulu ada pagar memanjang berdiri di kanan kiri rel kereta. Pagar besi inilah yang biasanya menjadi aler buatku kalau sebentar lagi akan melintasinya. Gak lama dari itu baru masuk ke bangunan utama Peron panjang gelap menjadi pemandangan Di belakangnya ada bangunan berbaris yang aku menebaknya sebagai kantor stasiun Bangunan khas stasiun di Indonesia Masih terlihat sisa-sisa bangunan tua desain zaman Belanda Berdiri megah sendirian di dalam kegelapan Menyeratkan kelam dalam sepinya situasi. Oh ya, ada yang khas dari stasiun ini. Kelihatan ada tangga yang bentuknya lebar dengan pembatas besi di tengahnya. Ada dua tangga, letaknya di ujung sebelah utara dan ujung selatan. Dua tangga itu menuju ke bangunan lantai atas stasiun ujung tangga dua-duanya selalu dalam keadaan gelap Aku sama sekali nggak pernah bisa melihat jelas ada apa di atasnya Oh ya, yang pasti aku nggak pernah melihat ada orang ya di dalamnya Selalu dalam keadaan sepi dan kosong Waktu itu hari Rabu Menjelang akhir tahun 2015 Aku masih ingat sekali, karena hari Rabu adalah hari di mana aku harus berkeliling ke beberapa kantor cabang di Jakarta untuk audit kecil. Kegiatan ini memang rutin selalu dilaksanakan pada hari Rabu di setiap minggunya, dan wajib dilaksanakan. Pada hari Rabu inilah aku hampir selalu pulang malam karena kegiatan audit. Gak bisa dilakukan terburu-buru, dan kantor cabang yang harus dikunjungi juga cukup banyak dan berjauhan jaraknya. Biasanya aku baru selesai kunjungan pada sore hari. Setelah itu, hampir selalu aku akan balik lagi ke kantor pusat untuk langsung menyusun laporan. Dengan tujuan keesokan paginya, aku tinggal menyerahkan hasilnya pada atasan. Pembuatan laporan hasil kerja ini juga sangat memakan waktu. Paling cepat, aku baru bisa pulang pada jam 9 malam. Itu kalau nggak ditemukan masalah dalam laporan cabang. Kalau kebetulan ada masalah yang harus ditelusuri penyebabnya, aku akan baru bisa pulang lebih malam lagi. Nah, hari itu termasuk hari yang lumayan melelahkan. Banyak temuan janggal pada laporan kantor cabang yang mana aku harus mencari penyebabnya. Cabang yang harus dikunjungi juga berjauhan, membuatku baru bisa kembali ke kantor lagi nyaris menjelang jam 7 malam. Sesampainya di kantor pusat, aku pun harus menyusun laporan hasil kunjungan, belum bisa pulang. Dan benar-benar hari yang melelahkan. Singkat cerita, sekitar jam setengah sebelas malam, pekerjaanku baru selesai. Lo ikut gue aja yuk di, tapi ke Manggarai. Gak mau ke Sudirman gue ah. Daniel menawarkan tumpangan ketika aku masih berdiri di pos security, menunggu ojek untuk mengantarku ke stasiun. Tawaran Daniel cukup membuatku mempertimbangkannya Karena sama sekali nggak melihat ada ojek yang mangkal Sementara aku mulai sedikit panik karena malam semakin larut Khawatir nggak akan terkejar naik kereta terakhir menuju Bogor Daniel menawarkan tumpangan menuju ke stasiun Manggarai Karena memang itu searah dengan jalan pulangnya Bukan ke stasiun Sudirman tempat aku biasa setiap hari naik turun kereta. Eh, ya udah deh, gue ikut loh. Bang Aray juga nggak apa-apa kok. Jawabku waktu itu. Beberapa detik kemudian, aku sudah duduk manis di jok belakang motor Daniel. Masih jam 22.40 Masih ada waktu untuk mengejar kereta terakhir yang kalau nggak salah waktu itu jam 23.15 Motor Daniel melaju dalam kecepatan normal Kira-kira dalam 15 menit Seharusnya aku sudah sampai di stasiun Mangarai Dan benar Jam hanya tinggal beberapa menit lagi Jadi pukul 23.00 Ketika akhirnya sampai di stasiun Mangarai Aku turun dari motor Sementara Daniel melanjutkan perjalanan pulang menuju rumahnya Jam 11 malam Masih ada beberapa orang yang terlihat berseliweran di stasiun ini Tentu saja nggak seramai di jam normal dan jam sibuk Malahan tergolong sangat sepi buatku Pulang menjelang tengah malam seperti ini Cukup jarang aku jalani seperti yang sudah aku bilang dari awal, biasanya paling malam jam 9 aku sudah duduk manis di dalam kereta. Malam itu layaknya malam normal seperti biasanya, geliat kota Jakarta masih berdenyut, menandakan kalau dia selalu hidup. Pengapnya udara sedikit berkurang ketika hari beranjak terus menuju puncaknya. Udara yang terhirup sedikit lebih segar daripada jam-jam sebelumnya. Tapi ya tetap saja, keringatku mengalir ketika harus berjalan kaki menuju peron tempat menunggu rangkaian kereta datang. Uh, Pak, kereta Bogor masih ada kan Pak? Aku bertanya kepada Pak Security yang masih setia menjaga. Memastikan kalau kereta terakhir masih ada, belum lewat. Oh, masih ada kok, Mas. Barusan yang lewat juga kereta ke Bogor, naik yang berikutnya aja, tapi bakalan agak telat. Katanya tadi ada gangguan di Tanah Abang, begitu penjelasan Pak Security. Hah, <tuh> agak menyesal aku karena tadi sedikit terlambat jadi nggak sempat naik kereta jam 11. Ketinggalan beberapa menit saja. Dengan begitu harapanku hanya tinggal menunggu kereta terakhir. Oh, iya ya pak. Terima kasih ya. Setelah itu aku melangkah menuju peron mencari tempat duduk sambil menunggu kereta datang. Tubuhku sangat lelah karena kegiatan yang dilakukan sepanjang hari. Ditambah lagi dengan mata yang sudah mulai mengantuk. Sambil memeluk tas, aku duduk di kursi besi, memperhatikan sekeliling. Anehnya sudah sangat sepi. Aku pikir keadaan seperti ini hingga seperti biasanya. Ini terlalu sepi. Aku melihat ada dua orang security yang berdiri di kejauhan. Mereka menjaga pintu penyeberangan orang ketika harus menyeberangi rel kereta. Selain mereka, ada dua atau tiga orang lagi yang terlihat. Sepertinya mereka sama sepertiku, menunggu kereta ke Bogor karena berdiri di sisi yang sama, walau jarak kami berjauhan. Untuk sekelas stasiun Mangarai, yang notabene letaknya ada di ibu kota negara. Situasi seperti ini agak janggal ya Karena sangat sepi, benar-benar sepi Semilir angin malam mulai bertiup membawa udara dingin Menyentuh tubuh, mengelus wajah, dan kantuk yang sejak tadi aku rasakan Semakin menjadi-jadi Sudah jam 23.13 Seharusnya beberapa menit lagi kereta sudah datang Tapi aku langsung teringat dengan omongan pak security tadi Kalau kereta akan datang sedikit terlambat karena ada gangguan teknis Jadi aku sudah pasrah bersiap dengan keterlambatan kedatangannya Akhirnya karena aku nggak tahan lagi Semilir angin perlahan mendorong tubuh untuk bersandar di tembok belakang kantukku semakin menjadi Beberapa kali aku terkesiap Sambil duduk memeluk tas di pangkuanku Sampai akhirnya Aku benar-benar tertidur Tapi mungkin hanya beberapa menit saja Kilatan cahaya terang Menembus pelupuk mataku yang masih terpejam Sangat terang sehingga menyilaukan mataku. Terbangunlah aku dari tidur sejenak karenanya. Setelah mengucek-ucek mata sebentar untuk memperjelas penglihatan, akhirnya aku melihat kalau cahaya terang menyilaukan itu berasal dari lampu kereta. <tuh> akhirnya datang juga keretanya. Aku bersyukur dalam hati. Dan benar saja. Ketika sudah sangat dekat, aku dapat melihat ada tulisan Bogor di atas rangkaian kereta yang paling depan. Nah, benar nih, ini kereta yang aku tunggu. Lalu aku berdiri menunggu sampai kereta sudah benar-benar berhenti. Pada saat inilah aku baru sadar setelah melihat sekeliling. Ternyata di sekitarku Gak ada orang sama sekali, eh, sebentar. Setelah benar-benar memperhatikan, ternyata ada beberapa orang yang aku lihat sedang berdiri di kejauhan. Berposisi sama seperti aku, sedang menunggu kereta untuk benar-benar berhenti dan membuka pintunya. Beberapa orang itu kelihatan olehku hanya berbentuk siluet, bayangan hitam, tapi lalu aku berpikir. Mungkin karena di ujung sana gelap tanpa penerangan Membuat mereka jadi terlihat seperti itu Ah, ya sudahlah Aku nggak berpikir macam-macam Lalu menunggu sampai pintu kereta terbuka Akhirnya pintu terbuka dan tanpa pikir panjang aku masuk ke dalamnya Hanya beberapa detik kemudian pintu tertutup setelah di dalam, aku lalu berjalan untuk mencari tempat duduk. Proses mencari tempat duduk ini ternyata sangat mudah karena kereta dalam keadaan yang nyaris kosong. Ya, gerbong kereta yang aku naiki itu ternyata isinya nyaris kosong. Hanya ada aku dan seorang penumpang laki-laki yang duduk di paling ujung. Ah, ya sudahlah. Mungkin memang karena ini sudah nyaris setengah malam, jadi enggak ada penumpangnya lagi. Begitu pikirku dalam hati. Jam tangan menunjukkan sudah pukul 23.30 ketika aku sekilas melihatnya. Aku memilih tempat duduk di tengah, enggak jauh dari pintu keluar. Dengan mata yang masih sangat mengantuk, aku duduk bersandar dengan niat meneruskan tidurku. Sekilas, aku melirik penumpang laki-laki yang duduk di ujung. Dia diam, memandang ke depan, seperti sedang memperhatikan keadaan di luar. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun, berkemeja putih, celana panjang hitam, dan kumis tebal. Kumis yang sudah banyak beruban, seperti rambut di kepalanya. Sesekali dia tersenyum sendiri sambil memperhatikan entah apa yang sedang dia perhatikan di luar Setelah itu aku nggak memperhatikannya lagi Aku lebih memilih untuk rehat sejenak dan memejamkan mataku Kira-kira beberapa menit kemudian aku kembali terbangun Kali ini karena mendengar suara bunyi klakson kereta yang sangat keras Ah, ini sudah sampai mana ya? Tanya aku dalam hati. Tiba-tiba aku melihat kalau kereta sedang melintas di salah satu stasiun, tapi aku nggak tahu pasti kalau itu stasiun mana karena baru saja sadar dari tidurku. Itu stasiun Pasar Minggu. Kata bapak yang duduk di ujung sambil tersenyum, "Lalu aku membalas senyumnya. Mungkin karena melihat aku kebingungan, jadi dia memberikan info stasiun apakah itu yang sedang kami lewati. Tapi kenapa kereta ini nggak berhenti di stasiun Pasar Minggu? Kenapa terus melaju hanya melintas? Ah, mungkin sebenarnya tadi sudah berhenti." Tapi aku tadi masih tidur, jadinya nggak tahu, agak sedikit aneh karena kereta masih saja kosong, nggak ada penambahan penumpang, masih hanya ada aku dan bapak yang duduk di ujung. Tapi ya sudahlah, setelah itu aku memposisikan badanku lagi seperti awal tadi, bersandar dengan niat untuk meneruskan tidur dari stasiun Pasar Minggu. Berikutnya adalah stasiun Tanjung Barat, Lenteng Agung, dan seterusnya. Tapi aneh, setelah sampai di Tanjung Barat, lagi-lagi kereta terus melaju nggak berhenti. Terus berjalan dengan kecepatan konstan. Kereta ini kenapa ya? Kok nggak berhenti di setiap stasiun? Ini kereta ekspres malam, eh eh eh, akan langsung ke tujuan, nggak berhenti di stasiun-stasiun antara. Aku kaget, karena bapak yang tadinya duduk di ujung, tiba-tiba sudah duduk beberapa meter di sebelah kananku. Kami jadi berdekatan. Eh, uh, ekspres gimana ya pak? Kan sekarang gak ada kereta ekspres? Tanya aku penasaran Kereta ini langsung ke tujuan Jawab pendek bapak itu Matanya terus menghadap ke depan Wajahnya tersenyum kecil Memperhatikan entah apa yang sedang ia perhatikan Ya, baguslah kalau kereta ini langsung ke Bogor jadi waktu perjalanan akan lebih cepat, begitu pikirku. Selanjutnya kantuku jadi hilang. Aku jadi terus memperhatikan perjalanan. Benar seperti yang Bapak itu bilang tadi. Kereta kami nggak berhenti di seluruh stasiun berikutnya, UI, Pondok Cina, Depok Baru dan seterusnya. Kereta terus melaju melewati stasiun-stasiun itu dengan kecepatan yang konstan. Bener ya pak? Keretanya nggak berhenti di setiap stasiun. Baguslah kalau gitu. Hehe. Aku bilang begitu ke bapak teman satu keretaku. Tapi dia nggak ngejawab. Hanya duduk diam menghadap depan sambil senyum-senyum sendiri. Sampai detik ini, aku belum merasa kalau ada yang aneh. Tapi perasaanku akan berubah drastis dalam beberapa belas detik kemudian. Stasiun Citayam, seperti stasiun-stasiun sebelumnya, kereta terus melaju melewati Stasiun Citayam. Berikutnya, kereta akan sampai di Stasiun Bojonggede. Seharusnya begitu. Tapi waktu tempuh citaim Bojonggede yang seharusnya nggak lama, kali ini lebih dari 15 menit lamanya nggak juga sampai. Ini terlalu lama, karena kereta nggak melambat kecepatannya. Di sini aku mulai merasa ada yang aneh dan nggak beres. Mana stasiun Bojonggede? Kok nggak sampai-sampai? Sabar, sebentar lagi sampai kok. Lagi-lagi suara bapak ini mengagetkanku Mungkin karena dia melihat ada kepanikan di wajahku Tapi ternyata benar kata bapak itu Beberapa menit kemudian kereta mulai melambat Mengurangi kecepatannya Klaksonnya berbunyi beberapa kali Menandakan kalau kereta sedang mendekat ke salah satu stasiun di depan Tebakanku di depan adalah stasiun Bojonggede. Gede Aku menegakkan badanku, mencoba untuk melihat keluar, mencoba mengenali stasiun apa ini, dan akhirnya kereta masuk ke dalam area stasiun. Tapi beberapa menit berikutnya, aku baru sadar ketika kereta sudah sangat lambat berjalan sebelum benar-benar berhenti. Aku bertanya-tanya, karena ternyata ini bukan stasiun Bojonggede. Aku yakin itu. Lalu, ini stasiun apa? Stasiun ini nyaris gelap tanpa penerangan, mungkin cahaya hanya didapat dari beberapa lampu kecil di sudut stasiun, dan akhirnya kereta itu benar-benar berhenti, lalu pintu terbuka karena penasaran. Aku berdiri dari duduk, berniat untuk memperhatikan lagi stasiun. Apakah gerangan ini? Sudah sampai, saya turun sini ya. Bapak itu mengucap permisi padaku. Aku yang masih merasakan keanehan, hanya menganggukkan kepalaku. Lalu dia berjalan turun, meninggalkan kereta. Bapak itu berjalan menjauh menuju tangga yang ada di ujung. Aku terus memperhatikannya, lalu dia berjalan menaiki tangga itu ke atas dan hilang. Di telan gelap, tunggu dulu, ada tangga. Akhirnya aku sadar sedang berada di stasiun apa ini, bukan stasiun Bojong Gede. Ternyata ini stasiun misterius. Yang sudah membuatku penasaran selama bertahun-tahun lamanya, stasiun yang letak pastinya nggak aku ketahui. Aku sudah hafal bentuk bangunannya itu, yang membuatku yakin kalau ini benar stasiun misterius itu. Sontak aku langsung merinding, tapi masih penasaran. Aku terus memperhatikan tempat itu dari pintu kereta. Yang gak kunjung menutup, seperti yang aku lihat sebelum-sebelumnya, stasiun ini kosong dan sama sekali gak ada orang. Sepinya mengurat, nadi menghentikan waktu, dan detak jantungku. Aku semakin ketakutan karena sepertinya hanya tinggal ada aku di tempat ini. Sepeninggal bapak itu tadi. Kenapa pintu ini terus terbuka? Kok nggak nutup? Ini kapan keretanya akan bergerak maju? Kataku bertanya-tanya dalam hati. Aku mulai panik, dong! Beberapa menit lamanya, aku berdiri di pintu sampai akhirnya berniat untuk turun saja dari kereta dan meninggalkan stasiun itu. Tapi sebelum menjalankan niat itu, aku melihat sesuatu. Sesuatu yang membuatku harus mundur beberapa langkah menjauhi pintu Di atas tangga sebelah kiri, aku melihat ada pergerakan Aku melihat ada beberapa orang bergerak turun menuruni tangga Akhirnya ada orang juga Kataku sedikit lega Aku melihat mereka Beberapa orang itu berbentuk seperti bayangan hitam Aku nggak bisa jelas melihat bentuk wajah dan perawakannya Mungkin karena nggak adanya cahaya penerangan Mereka terus mendekat ke arahku ke gerbong kereta tempatku berada Menuju pintu tempatku berdiri Tapi beberapa detik kemudian Perlahan aku melangkah mundur menjauhi pintu karena beberapa orang itu semakin dekat dan semakin mendekat. Tiba-tiba saja, aku jadi sangat ketakutan. Kenapa takut? Karena wujud mereka nggak berubah. Bentuknya masih sama dengan bentuk yang aku lihat ketika jarak kami masih berjauhan. Mereka tetap terlihat seperti bayangan hitam. Ya, bayangan hitam. Gak berapa lama kemudian, di belakang mereka muncul lagi beberapa sosok bayangan hitam yang bentuknya sama seperti mereka. Lalu, di belakangnya muncul lagi beberapa. Akhirnya, jumlah mereka jadi banyak. Semuanya menuju pintu gerbong kereta yang aku tempati. Kemudian, aku jatuh terduduk di tempat duduk yang sama ketika aku duduk pertama kali tadi. Aku ketakutan, memperhatikan sosok-sosok bayangan hitam itu satu persatu memasuki kereta ini. Bentuk mereka seperti manusia, perawakan seperti orang-orang pada umumnya, ada yang kelihatan seperti perempuan dan ada yang kelihatan seperti laki-laki, bahkan ada yang anak-anak. Akhirnya, mereka semua sudah berada di dalam. Bayangan hitam itu sedikit tembus pandang. Mereka satu gerbong kereta denganku. Hanya aku saja satu-satunya yang masih berbentuk manusia. Beberapa detik kemudian, pintu tertutup, lalu perlahan kereta mulai bergerak maju, meninggalkan stasiun menyeramkan ini. Aku duduk diam dengan keringat dingin bercucuran, duduk di samping sosok-sosok misterius itu. Detik berikutnya aku nggak berani lagi menatap mereka karena merasa kalau mereka semua menatap balik ke arahku. Tuhan, aku sangat ketakutan. Entah sosok apa yang tengah melaju bersamaku. Tapi syukurlah, semuanya nggak berlangsung lama. Karena berikutnya kereta kembali melambat. Berkurang kecepatannya menandakan kalau sedang mendekat ke stasiun berikutnya. Dan benar, ternyata ada stasiun. Dalam hati, aku berniat akan turun di stasiun ini. Apapun stasiunnya, aku nggak mau berlama-lama di dalam kereta berhantu ini. Akhirnya, kereta berhenti, lalu aku berdiri dan mendekati pintu sambil berdoa dan berharap semoga pintu akan terbuka. Doaku terkabul, tiba-tiba pintu terbuka dan aku segera turun. Sangat lega. Akhirnya aku bisa meninggalkan kereta itu. Beberapa detik kemudian, setelah aku turun, kereta langsung bergerak maju, meninggalkan stasiun. Terlihat sepertinya kereta itu berniat hanya untuk membiarkan aku turun saja. Aneh. Gontai aku melangkahkan kaki dalam kelegaan di peron stasiun ini Bogor Ini stasiun Bogor Ya, ternyata ini adalah stasiun Bogor Kenapa tiba-tiba aku sudah berada di stasiun Bogor? Tiba-tiba ponselku berdering Aku mengangkatnya Mas, di mana sih? Kok dari tadi nggak ada kabar? Suara istriku terdengar di ujung telepon. Belakangan akhirnya, aku tahu ternyata istriku sudah berada di parkiran stasiun Bogor bersama adiknya. Mereka berniat untuk mencari dan menjemputku di stasiun. Ketika sudah lama beberapa jam, aku kehilangan kontak. Hilang kontak, ya, kata istriku. Aku hilang dalam beberapa jam, gak bisa dihubungi. Paniklah, istriku. Setelah aku bertemu dengan mereka di parkiran, ternyata saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Sudah jam 3 pagi. Padahal, tadi sepertinya aku nggak sampai satu jam berada di dalam kereta aneh itu. Hai, balik lagi ke gue Bri Begitulah kisah yang dialami oleh Adi ketika akhirnya dia berhenti di Stasiun Goib. Adi bilang, "Sampai saat ini, dia masih melihat stasiun itu sesekali di malam hari." Sampai saat ini, sekian cerita untuk malam ini. Sampai jumpa lagi dan tetap sehat supaya bisa terus merinding bareng. Salam BRI. Oke, itulah cerita panjang dari Mas BRI Story. Tentang sebuah KRL yang ada di Jakarta Lebih tepatnya ini ya eh, Stasiun Goib ya Ya serem sekali sih Baik mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka Selamat malam dan selamat beristirahat